oleh orang lain, nggak mau didekati dengan orang lain ya. Terus ada lagi yang bahkan dari kecil itu diajar sekolah itu nggak mau minta diantar terus, sehingga ketika ditinggal ibunya nggak mau, jadi drop out. Oh, jadi kasusnya anak sekolah tapi nggak mau ditinggal sama orang tuanya, iya, iya. Sampai umur atau sampai kelas, sampai jenjang kelas rendah, kalau kelas tiga nanti nggak mau. Iya iya iya. Drop out. Akhirnya drop out. Oh iya. Ternyata itu banyak yang karena faktor ekonomi atau sebagainya, tapi iya. dia merasa asing dengan orang lain. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Kira-kira kalau ada anak atau remaja yang malu, kira-kira karena apa ya? Ada yang boleh apa? Ada yang mau?